يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Ayat yang 61 masih berbicara tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Tapi kalau ayat yang 62 ini sudah tidak membahas selingan, nanti di berikutnya lagi bahas lagi Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah telah menegaskan ternyata Allah memberikan cobaan, ujian, bahkan Allah timpahkan kehinaan kepada Bani Israel. Yang dalam ayat 61 Allah menegaskan waduribat alaihi muzillatu wal maskana. Kemarin sudah kita bahas, ya kan? Mananya dorobah, dorobah itu memukul, terpukul, kan? Duribat terpukul. Tapi dimaksudnya adalah waduribat di sini diterjemahkan dan ditimpakan. Alaihim atas Bani Israel, atas mereka. Azillatu wal maskana. Azillatu itu kenistaan, kehinaan. Bahkan ada juga diterjemahkan dalam tafsir azillatu memiliki makna Bani Israel dihinakan secara sederhana sampai Nabi Muhammad pun, maka azillatu bermakna al-jizyah. Al-jizyah itu bayar upeti. Apa sebabnya? Karena umat Islam memberikan perlindungan kepada Bani Israel. Al-jizyah bayar upeti. Bahkan ada juga yang menerjemahkan al-zillatu itu bermakna al-khuruj, pajak. Kemudian ada juga terjemahannya adalah maskana. Maskana itu susah atau hina, atau salah sederhananya jadi ada afan, jadi lemah. Jadi inilah yang salah sederhana pengertian, nanti akan kita ulas di dalam tafsir bermakna azillah wal maskana, miskin ya, hina, sengsara. Kemudian waba'u ini bermakna irji'u, mereka kembali, kembalilah mereka, atau roja'u, mereka kembali bighadabi minallah, karena kemarin masih ingat Pak, sudah dikasih nikmat oleh Allah manna dan wasalwa, ternyata minta sayur-sayuran ya Pak. Yang diminta apa kemarin? Sayur mayur, kemudian apa Pak? Mentimun, bawang putih, ini bumbu-bumbuan masuk kan? Ya kan, termasuk apalagi kacang adas, kacang ya, kemudian bawang merah Pak. Itu diminta. Waba'u bighadabi minallah, ternyata Bani Israel itu kembali dapatkan murka. Sebelumnya dapat murka dari Allah karena kenapa? Yaitu tadi, karena musyrik menyembah patung sapi gitu kan. Menyembah patung sapi selama 40 hari dikasih nikmat oleh Allah, ternyata mereka sudah disuruh taubat.
ternyata marah lagi Allah karena tadi sudah dikasih nikmat dari Allah masih kurang. Makanya wajar kalau dalam ayat Al-Quran lebih cenderung banyak kalimat syukur. Kemarin ditanyakan ya Pak Dermawan ya, apa Gunawan ya, jadi syukur dan sebagainya, orang sukses letaknya di hati Pak, sugestinya di hati. Makanya dalam Islam yang dijauhkan adalah negative thinking, justru yang dirubah adalah positive thinking. Apa sebabnya? Dalam hadis kursi Rasulullah menegaskan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ana inda zonni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hamba. Jangan sampai Pak kita marah-marah, kita bilang gagal-gagal, apa yang terjadi Pak? Endingnya adalah gagal. Kalau Bapak main tenis meja bulu tangkis Pak, dalam frame kita, wah kayaknya kalah ini gitu kan, Pak Haji kayaknya jago ini kan, maka kemungkinan bisa kalah. Ana inda zonni, maka yang terbalik positif tinggi, husnuzon, baik sangka. Bahkan berbaik sangka inilah yang paling bagus, karena termasuk orang-orang yang bersyukur. Bersyukur termasuk Nabi Sulaiman, masih ingat dalam surah An-Naml ayat 40, Nabi Sulaiman menyatakan kalau bersyukur bukan untuk dirinya kan, bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk dirinya. Hadza min fadli rabbi, semuanya baik itu kenikmatan, kekayaan dari Allah, itu untuk kita semuanya. Ternyata ujian Pak, sukses gagal termasuk ujian. Syukur bukan hanya diam saja, tapi harus usaha. Bahkan Umar bin Khattab marah kepada anak muda yang kerjaannya zikir aja Pak di masjid, dilempar pakai batu Pak, lung gitu bahasa kita, dilempar. Kemudian bangun ditanya, kenapa Anda tidak bekerja? Ini saya berzikir, Allah tidak akan turunkan rezeki. Ya kan? Itu kalau tidak ada usaha. Makanya lebih sering yang kita ingat adalah laha maka sahabat walaya maka sahabat, semuanya sudah dikasih rezekinya tuh. Termasuk burung surah Hud yang nyatakan ayat 7, jangankan manusia Pak, burung aja dikasih rezekinya kan, semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, semuanya udah ditentukan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana ayat ini menggambarkan juga, karena tidak bersyukurnya kaum bani Israel. Dzalika bi annahum kanu yakfurun, karena mereka lagi-lagi adalah ingkar kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ditanya gitu ya, gimana yang Pak Zul atau siapa nih? Pak Zul kemarin nanya ya tentang kafir gitu ya, tentang kufur gitu ya. Kemarin sudah kita bahas, yang jelas kata kuncinya adalah Pak Zul nih. Saya lihatnya kemarin di sini soalnya ya. Oke, jadi kufur itu adalah asal katanya kafir. Ya kan? Jadi kalau kafir berarti orang yang mengingkari, kalau kufar berarti orang-orang kafir jamak. Gitu kan? Kayak al-muslim berarti satu tuh. Al-muslimun itu orang banyak. Ya kan, jamak mudzakkar, ya kan? Ya kan, itu jamak. Mereka kemudian Allah menegaskan kanu yakfuruna bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi rizqun nikmat itu ayat Allah. Termasuk masih ingat gerhana matahari juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi malam juga saya membahas tentang mukjizat Al-Qur'an di pila inti itu Pak, ternyata Masya Allah, mukjizat Al-Quran itu ternyata dalam Al-Quran itu membahas Pak, dua laut itu bisa bersatu dalam surah Ar-Rahman ya, Bahrain Yaltaqiyan, dua laut yang bertemu tawar dengan air asin. Ternyata saya ada kiriman nih Pak di video itu di YouTube itu bisa ketemu itu, ada di mana nih letaknya ini, ternyata diselidiki benar. Benarnya gimana?
ternyata ada itu perbatasan Maroko dengan Spanyol, ada laut itu membatasinya. Nah itu bisa dilihat, itu antara yang tawar dengan yang asin itu tidak bisa, seperti halnya air dengan minyak, Pak. Iya kan? Enggak nyatu itu, Masya Allah. Maka dalam Al-Quran bicara tentang mujizat Al-Quran. Kalau mujizat Nabi Musa, tongkat jadi ular, tongkat dipukul, yang sebelum ayat ini dinyatakan isnata asrota aina, gitu ya. Buat apa? Supaya minum. Jadi batu dipukul bisa keluar 12 sumber mata air. Kemudian mujizatnya Nabi Musa bisa membelah laut, tapi ternyata Nabi Muhammad diantaranya mujizatnya apa, Pak? Pertama Isra dan Mi'rajkan, ya. Allah mengisrokan, memi'rajkan Nabi Muhammad. Kemudian diantaranya lah mujizatnya Al-Quranul Al-Karim. Coba, Pak, Nabi Muhammad belajar dengan yang mana, Pak? Dengan ulama mana? Dengan kiai mana? Tiba-tiba bisa luar biasa membahas secara detail. Kalau disambungkan, dicocokkan Taurat dengan Al-Quran, terus bisa sama persis. Kisah tentang Nabi Musa yang sangat gamblang sekali. Kisah Nabi-Nabi sebelumnya. Padahal dinyatakan Nabi adalah ummi. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan surah apa? Surah Al-Alaq, ikro ma'a Nabi Qori. Yang mana nih baca? Kan baca gitu kan? Nah ternyata Nabi Muhammad tidak belajar. Belajar dengan siapa, Pak? Dalam riwayat tidak ada pernah belajar. Tapi luar biasa dalam Al-Quran bicara tentang astronomi, bicara tentang teknologi. Surah Ar-Rahman, surah 55, ya kan? Allah menegaskan, ditantang kita, Pak, kalau ingin melintasi apa? Langit dan bumi. Allah ngasih resep, ya ma'sarul jinni wal ins, ini stato'tum antan budu min aqtari samawati wal arfan budu la tanfuduna illa disuntun. Coba Allah ngasih resep, kalau kita diseru itu, hai segolongan jin dan manusia, kalau kamu ingin bisa melintas di langit dan bumi, silakan panfudu la tanfuduna, kamu tidak akan bisa melintas illa bisuntun, kecuali dengan yang namanya sultan. Sultan itu apa? Bisa bermakna adalah yadun, kekuatan. Kalau sekarang diterjemahkan menurut Bapak Sirin adalah sain dan teknologi, gitu kan? Ternyata kita menemukan dulu tahu itu. Orang-orang baru menemukan yang namanya pesawat dan lain sebagainya. Dan banyak lagi sebetulnya, termasuk jahe, Pak, jenzabilin. Jahe itu namun disebutkan juga, ternyata belakangan ditemukan tuh, Pak. Jahe bagus untuk apa, Pak? Kesehatan, ya. Dalam surah Wattini wa Zaitun, ya kan, buat tin dan buah zaitun, ternyata dicermati luar biasa. Masya Allah, ini yang secara sederhana. Bahkan dalam hadis misalkan Rasulullah menyatakan habbatus sauda, gitu kan. Jadi banyak tuh mukjizat. Kalau kita baca Quran kita yakini apapun bacaannya. Kalau kita yakin itu jadi obat, Pak. Karena kenapa? Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa sifa. Syaratnya yakin. Karena kenapa? Ud'uni astajib lakum. Dalilnya sudah ada, Pak. Nah ini secara sederhana, asal kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah, bukan karena secara sederhana datang ke dokter, dokternya wah hebat itu. Habis dokter, datang ke dokter subspesialis, sehat. Kalau dalam hati kita yang menyembuhkan adalah dokter itu, berarti sudah ada dalam hati kita musyrik kepada Allah. Kita benar, yang melalui perantara yang menyembuhkan adalah Allah.